Hai teman-teman, selamat datang lagi di saluran YouTube kita yang penuh dengan keajaiban alam. Hari ini, kita akan menjelajahi dunia yang mengagumkan dari paus dan mengungkap fakta-fakta yang benar-benar mengagumkan. Siap-siap terpesona ya! Ada banyak fakta menarik seputar paus yang pasti bikin kamu terkagum-kagum. Mulai dari ukuran tubuhnya yang gede banget, sampai suara yang bikin telinga kita ingin menutup sendiri. Yuk, kita mulai petualangan kita ke dalam dunia raksasa laut ini. Fakta pertama, paus, raksasa terbesar di dunia. Siapa yang mau tahu fakta pertama? Nah, teman-teman, paus itu benar-benar jadi raksasa di lautan. Paus biru, satu di antara spesies paus yang panjangnya mencapai 30 meter loh, sama kayak panjang 3 bis. Beratnya juga bikin kita terbelalak, sekitar 181 ton. Bayi paus biru yang baru lahir aja beratnya sekitar 2 ton, dengan panjang sekitar 1-2 meter. Ini bukan paus, ini monster. Fakta selanjutnya, paus biru versus gajah. Duh, teman-teman, kamu bisa bayangin gak sih seberat apa paus biru itu? Nih, Mimin kasih gambaran. Beratnya sebanding dengan 33 ekor gajah, guys. Selain itu, jantung paus biru ini gede banget, seukuran mobil kecil. Dan tahu nggak? Lidahnya juga panjang banget, setara sama lidah seekor gajah. Itu baru lidah, makanannya kira-kira apa ya? Fakta ketiga, detak jantung yang lambat. Nah, teman-teman, kalian pasti pernah dengarkan detak jantung itu biasanya cepat banget. Tapi jangan sampai dibandingin sama paus biru ya. Jantung paus biru cuma berdenyut 6 kali per menit. Masya Allah. Bayangin deh, landak punya detak jantung 300 kali per menit, beda jauh banget ya. Nggak kebayang kalau paus biru seneng lari-lari, pasti jantungnya pelan-pelan banget. Fakta keempat, suara paus biru yang mengejutkan. Ini nih fakta yang paling seru, paus biru itu punya suara paling keras di dunia hewan-hewan laut. Suaranya itu mencapai 188 desibel, lebih kencang dari suara mesin jet yang hanya 120 desibel hingga 130 desibel. Bayangin deh, kalau aja paus biru tinggal di darat, kita manusia harus sering-sering menutup telinga nih. Suara bisa sekeras itu, teman-teman. Tingkat kekerasan suara itu bisa bikin kita tercengang. Apalagi, intensitas suara naik secara logaritmis, artinya setiap kenaikan 10 desibel, intensitas suaranya meningkat hingga 10 kali lipat. Wah, teman-teman, sudah kaget belum dengan fakta-fakta menarik seputar paus? Gede banget, kuat banget, dan suaranya bikin telinga berdenging. Paus memang binatang yang luar biasa. Jadi, jangan lupa untuk melindungi dan menjaga keberadaan mereka di lautan kita ya. Sampai jumpa di petualangan seru berikutnya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi!